Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami wakil dari MTs Negeri Blora, Jawa Tengah dalam ajang Madrasah Robotik Competition 2020 dengan nama tim Robotik MTs Negeri Blora dengan anggota Zahra Bilqis Al-Qadri dan Karunia Ming Sulistiyawati. Kami dalam Madrasah Robotik Competition akan berlomba dalam kategori kreatif. Dalam rangka meningkatkan produktivitas serta mengikuti kemajuan teknologi yang sedang berkembang yang berprinsip efisiensi dan efektivitas untuk mengecek tekanan darah dengan hasil yang akurat, yang mana dengan hasil pengecekan tensi darah tersebut kita dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita yang disebabkan oleh tekanan darah yang tidak normal. Alat ini dibuat diiringi dengan mobilitas penduduk yang padat, pekerjaan yang sibuk, khususnya pada kota-kota besar di Indonesia. Alat ini juga dikembangkan dengan mengaplikasikan pada smartphone berbasis Android melalui sensor yang ada pada alat tersebut. Hasil yang didapat dari alat tensi darah langsung terintegrasi dengan smartphone dan kita akan langsung menerima diagnosa hasil pengecekan tensi darah secara akurat. Serta ada tips-tips kesehatan dari hasil pengecekan tekanan darah kita secara akurat sebelum kita ke dokter sehingga bisa segera ditindak lanjut hasilnya. Alat ini cocok dengan mobilitas penduduk yang padat, pekerjaannya sibuk khususnya pada kota-kota besar di Indonesia. Sebelum demo robot IoT yang kami beri nama Indikator Kesehatan Pengecekan Tensi Darah Berbasis Android System, kami akan memperkenalkan spesifikasi, yaitu Note MCU ESP8266, LCD 16x2 with I2C serial, modul PCF8574T, keypad 4x4, akrilik, tensimeter, omron. Demikian spesifikasi indikator kesehatan pengecekan tensi darah berbasis Android System dari kami, dan selanjutnya akan kami demokan performnya. Pertama-tama, sebelum menggunakan alat indikator kesehatan pengecekan tensi darah berbasis Android System, kita harus menyeting hotspot portable. Nama ID jaringannya tensimeter, bot, sandinya 1-0. Jika hotspot portable sudah menyala, kita nyalakan alatnya. Jika sudah muncul tulisan tensimeter, tekan A. Setelah itu masukkan ID Telegram. Setelah itu tekan A lagi. Setelah memasukkan ID Telegram, pasangkan alat tensimeter kepada pasien. Setelah itu, tekan tombol start dan tunggu hasilnya. Setelah itu masukkan SYS dan dia.
Setelah muncul hasilnya, untuk mengetahui penanganan lebih lanjut tentang tensi darah bisa dikirim ke Telegram dengan menekan tombol D. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga karya kami bisa lolos dalam ajang Madrasah Robotik Competition 2020. Salam dari MTs Negeri Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.